yang zina hati, adakah merindui seseorang yang bukan mahram dikira zina hati? Zina hati ni maknanya kita berkosak, bercita atau mengkhayalkan sedang buat benda yang haram. Dia tengok orang puang seorang tepi jalan, dia pun khayal duk buah pokok, dia sedang berzina dengan puang tu, dia sedang peluk tiung, tu zina hati. Atau mencita-citakan perkara yang diharamkan oleh Allah juga dikira zina hati. Faham? Ha. Soalan seterusnya,